Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevel. Dan hari ini kita akan lanjut lagi bakso simulatornya ya guys ya. Jadi di episode kemarin kita udah jalanin misi chapter kedua. Dan itu adalah akhir dari misi chapter kedua. Karena kita masih menunggu chapter ketiga, aku tuh kemarin sempat ngomong kita ingin bikin ruangan yang satunya lagi untuk kita jadiin khusus para alien. Alright, jadi di sini aku udah sangat siap untuk mendekorasi guys. Wow, aku udah gak sabar banget buat dekorasi. Bentar lagi malam gak? Buat dekorasi si ruangan satunya itu guys ya. Buat kita dijadiin khusus tempat alien. Dan di sini aku lagi grinding SP lagi guys ya. Karena kemarin aku fokus ke duitnya, ya kan? Sekarang aku lagi grinding SP. Jadi bagian kursi-kursinya yang untuk pengunjung lain aku batasin ya, aku dikit. Jadi khusus untuk alien kali ini ya, buat grinding. Ya karena modalnya banyak guys. Kita buat buat dekorasi kita perlu SP yang sangat banyak ya kan. Nah ini adalah tempat yang akan kita gunakan guys ya, khusus untuk para alien. Oke, okay? Aku taruh sini dulu. Wait. Bentar, ini satu lagi. Ini kayaknya bisa kita bom deh. Kita coba ya, siapa tahu dapat hadiah khusus nih, ya kan. Nah yang tanaman ini siapa tahu hoki nih. Let's go, let's see. And here we go. Tunggu. Dier. Dapatkah? Enggak guys ya. Lah, kok cuma 3 guys ya. Oh bener guys ya, aku lupa cuma 3 cuy. One more. Ya palingan cuma dapat duit ya kan. Dier. Ya. Mbak toilet lagi. Nah, ngomong-ngomong alien bocil udah ada ya guys ya. Nih kalian bisa lihat alien bocil tuh udah ada. Kalau misalnya kalian lihat di sini dia udah nongol. Dan kayaknya kelebihan dia adalah jarang bayar ya. Ayo, karena alien yang lain pada bayar dengan baik guys ya. Nah, si ini malah jarang bayar. Alright, sebelum kita dekor, banyak yang ngasih saran katanya, "Bang, obat lalatnya bagusnya ditaruh deket sampah, Bang. Deket sampah gini biar lebih hemat ya kan?" Nah, satunya aku taruh di sini ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Sesuai dengan saran kalian kemarin, oke? Okay? Ngomong-ngomong udah malam aja ya. Kita tidur dulu kali ya guys ya. Yaudah, aku tak go home, sleeping, and kita langsung mulai untuk dekorasinya, alright? Oh ya, ngomong-ngomong, kayaknya ya, ada update fans terbaru, benar-benar. Nah, di bakso simulator ini guys ya, kalau nggak salah, kita itu bisa beli yang terbaru nih. Benar, bagian mana ya? Wait. Jadi, ada fan art kedua ya, part 2. Fan pack maksudnya ya, yang kedua guys ya, ini. Oke, aku yang pertama udah beli. Yang kedua itu isinya adalah karakter penyihir dari Warnet Life. Karakter penyihir, Bombi, kemudian ada ini siapa ya? Penjual apa guys ya? Aku lupa. Tulis kolom komentar guys ya. Kemudian di sini ada Pak PLN, Pak ini, Pak Indigo. Kemudian ada emak-emak ya kan? Dan ada para alien. Oke, aku penasaran sih. Aku juga mau beli sih guys ya. Alright, kita beli. Let's go. Oke, langsung kita agree ya. Oke, harusnya sih langsung masuk guys. Harusnya. Apa aku harus relok kah? Oke. Kita lihat apakah langsung ada. Nggak ada guys. Aduh, harus relok ya brother ya. Udah 545 ya, cepet ya. Cuman kita harus relok. Aduh. Nah, ini dia fun pack part 2. DLC claim disilakan ambil item di si lambat. Oke. Tadi aku mau turu sih guys. Turu. Sabar, turu. Let's go, time to turu. Oke, selamat pagi guys. Ya seperti biasa kita akan ngecek dulu barang-barang ini, siapa tahu mengeluarkan item yang kita butuhkan. Ini nggak keluar lagi ya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada guys ya. Masih belum hoki ya hari ini ya, but it's okay. Yuk kita langsung ke sana. Berarti kita ke tempat ini, ke tempat si lamba dulu. Oke, okay, let's go. Oke, okay, guys, kita udah sampai. Nah, ini dia, guys. Karakter-karakter yang kita dapatkan, brother ya. Kalian bisa lihat di situ. Oke, okay, kayaknya kalau misalnya yang boneka pertama aku taruh di tempatnya Huben apa? Warung baksonya manusia ya kan di sini, guys. Ya lagi nobar nih. Mungkin bisa aku bikin juga kali ya di tempatnya si di tempatnya si siapa namanya? Alien. Ya. Kayak gitu kali ya, guys ya. Oke, nanti kita tatain lagi. Alright, it's okay. Ini kita ambil dulu benar-benar kita. Tapi nggak terlalu banyak ya yang fan pack yang kedua ini ya. Kalau nggak salah cuma 9. Dua alien lagi. Mana dua alien lagi? Dua alien lagi hilang. Ini siapa aja guys nama aliennya? Aku nggak tahu. Kalian tahu nggak? Tulis di kolom komentar guys. Aku nggak tahu nih. Kurang satu. Oh, ini si Bombi. Bentar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1 ya, di mana? Dia tertimbun di mana nih? Aku gak nemu yang alien satunya ya guys. Ya, gak kelihatan guys, sorry. Ini pelukis ya, bapak pelukis. Yes, I know. Eh, ada namanya dong. Paman Napos sama alien kaya. Wow, emang ada? Aku aja baru denger ini. Oke, okay, it's okay. Kita akan taruh dulu micin-micin ini karena alien-alien tuh gak tahu kenapa suka micin deh guys ya. Kita cek dulu. Bahannya mau habis, kita beli aja gak apa-apa karena aku udah, karena uangnya udah banyak juga. Kita beli semua, let's go. Nah ini, SP-nya mulai 553 guys ya. Tadi kalau gak salah tuh ada di 400-an, aku lupa ya. Main cepet kalau grinding SP ya. Makanya kita akan bikin farming khusus SP ya kan. kita mulai dari pengecetan guys ya. Pengecetan itu alien di sini identik dengan warna putih sama biru. Kalau kulihat tuh soalnya guys ya, kita butuh warna yang biasa. Coba nih, 2, 3. Oke, aku coba 4 dan 4. Oke. Alright, kita akan coba dengan warna putih sama biru ya. Let's go guys ya, kita akan coba. Nah, karena alien di sini identik dengan warna biru dan putih, kita akan coba pakai dua warna itu ya, karena biar mereka ngerasa nyaman guys ya. Terus nanti pesen bakso terus ya kan, ya kan, ya kan. Mungkin kalau misalnya aku kayak giniin, oke, aku warnain gini. Dia cuma lurus ya guys ya, berarti ini cuma bisa dengan gak bisa coy. Gak bisa ya, gak bisa diwarnain guys ya. Ini gak bisa diwarnain cuy. Oh, kalau putih jadi netral. Walah. Eh, lalalalalala. Oke, okay, I see. Aku paham guys ya. Cuman kayaknya warna ini sangat jelek sih. Not good sih. Kayaknya birunya aku udah pakai biru muda loh ya. Jadi biru tua ya. Apa karena dindingnya? I don't know. Nah, ini nih mulai PR-PR lagi nih guys ya. Mulai berpikir ingin menggunakan warna apa, brother. Oh, bentar. Kayaknya pinggir biru, tengah putih sama depan putih kali ya guys ya. Oke, aku akan coba pakai warna ini. 1, 2, 3. Oke. Kemudian ini tapi warna putih. Oke, kita coba. Tuh, kita akan pakai yang lebih muda lagi ya. 1, 2, 3. Sama ini. Oke ya, kita pakai guys ya warna-warna ini. Let's go, let's go. Bentar, ini apa ya? Warnanya beda sendiri kah? Dia biru muda sendiri. Sebenarnya bagusan biru muda yang itu loh. Cuman kita akan tes pakai yang Tosca dah. Kayaknya feeling-feelingnya dindingnya harus sama kayak yang sini sih guys. Gak tau, ini kayaknya dinding paling bagus sih menurutku. But let's see. Oke, okay. Cuman I don't like warnanya guys ya. Oke, okay, ini tengah mungkin. Sini. Wait. Malah kutimpa lagi. Ya sudahlah, kita akan coba warna ini. Lebih enak yang kiri sih. Oh, coba guys. Warnanya dilema banget loh aku loh. Ini nih malesnya nih. Tuh, ini lebih ke hijau ya Tosca ya. Ya sudahlah, kita akan ambil lagi guys. Aduh. Aku mencoba kombinasi warna lagi ya guys ya di sini ya. Udah kayaknya ini nih paling the best sih kayaknya. Paling the best kayak guys ya. Tinggal di warna biru kayak gini nih. Ya kan? Paling the best pokoknya udah. Ini kalau misalnya merah ini kita ganti dengan biru gimana? Aduh, birunya kayak gitu ya guys ya. Jadi jelek banget ya. Jadi jelek birunya tuh gimana ya? Aneh gitu loh. Tuh kan? Aneh cuy. Aduh, sumpah ini dilema sih guys ya. Kayaknya aku akan menggunakan ini guys ya. Aku akan coba pikirkan. Ini selalu big problemku kalau lagi desain ya. Aku aja coba pikirkan untuk kombinasiin warna ini dan kita lihat hasilnya bakal kayak gimana ya guys ya. Ini paling ngewarnain sih paling males ya. I don't like it, man. But let's do this, man. Let's go. 1 hour later. Guys, aku barusan menghabiskan uangku sebanyak berapa ya? Hampir kayak 50 juta buat ngecat doang guys ya. Aku gak ngerti, karena aku pengen pakai warna putih, jadi itu gak masuk warnanya, gak bisa ya kan. Jadi terpaksa aku kayaknya emang harus pakai warna ini guys ya. Udah bro, this is the last man. Mau ngetes guys, ngetes. Aku tes pakai warna ini aja, merah aja. Warna merah kalau misalnya diginiin.
Lumayan. Kok lumayan? Bentar. Biru, please, biru. Aku gak ngerti kenapa warna birunya jelek banget. Bagus. Aku dari tadi trick group. Ini tuh gimana ya, Chan? Bingung gak sih ya? Masih belum puas gitu loh aku tuh. Oke, okay, ini terakhir. Wait. Ini terakhir, kalau misalnya yang anu kubalikin ke warna aslinya, guys ya. Oke, okay. This will be the last, ya kan? Nanti kalau misalnya gitu, nanti ingin ku bikin tua aja kayak gini, guys ya. Kita coba warnanya. Birunya oke sih, cuman beneran full biru gitu loh. Jadi kayaknya akan aku gelapkan ya. Oke, okay, guys ya. Itu terakhir, udah terakhir, ini udah terakhir. Ngewarnain doang habis banyak loh. Nih, lihat, uangku udah sampai 771 guys, SP-nya guys ya. Aduh, sorry guys ya, I'm so sorry, I'm so bad with this, man. Aduh, ini mungkin ya. Aku pengen yang agak kegelap gitu loh, guys ya. Biru tua kesini kali ya. Ini sih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya sih ini udah oke, okay, guys ya. Harusnya ya. Udah coy. Udah cukup aku ngecat-ngecatnya ya. Oke, okay. Ya lebih ke ungu ini, mah ungu banget ya. Gak guys, skip. Gak, balikin ke warna putih aja, udah. Paling netral dah. Engkau kan menjadi orang si paling netral ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, okay. Aku mau buang-buang uangku di chat. Oh, I'm so bad with this, man. Kayaknya aku emang gak cocok jadi desainer ya guys ya. Jelek bet, konsep di pikiranku tuh gak masuk gitu loh. Kembali ke warna asli ya, brother ya. I'm so sorry telah membuat kamu menunggu lama, wahai ruangan. Ya guys ya. Oke, nanti kita akan fokus ke desainnya aja ya. Nah, selanjutnya kita akan beli peralatan-peralatan yang ada di sini guys ya. Di mana namanya? Di sini. Guys, kita akan beli ini. Ini kita beli semua guys ya. Pokoknya, here we go. Oke, okay. Ini kompor juga buat apa ya? Cuman keren aja sih guys ya. Waduh, ini terlalu banyak sih bro kalau ini bro. Kalau ini sih nggak muat kayaknya ya. Kompor ini meja aja kayak gini guys. Meja segini guys ya. Ini lebih seperti meja kumpul sih menurutku. Terus ini apa nih? Bathtub ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita akan coba guys ya. Aku akan beli kira-kira yang menarik. Ini juga buat cuci tangan para alien ya kan. Oke, okay. Dan apa ya? Toilet. Gak dong, jangan toilet dong. Ini guys, it's okay. Aku akan beli dua ini. Aku punya ide lucu. Taruh di depan nanti guys ya. Oke, okay, kita rapiin dulu. Kita taruh dulu sebelum kita taruh tempatnya ya. Pertama, kita akan taruh di sini. There we go. Oke, ada semacam kulkas di situ dan kita butuh meja. Ini meja tuh kayak meja di tengah gitu loh, guys. Tau gak sih guys, kayak meja biliar tuh loh kalau pemikiranku tuh. Tuh. Lebih seperti meja biliar gitu loh, brother. Iya kan? Lebih seperti meja biliar gitu loh. Oke, kayak gini sih. Aduh, apa tuh? Stok habis tuh apa tuh? Aduh, tahunya habis guys. No. Bentar guys ya, bentar ya. Ini karena terlalu lama guys ya. Mungkin kita bisa berhentiin dulu Pak Udin. Pak Udin. Ya udah, tutup aja guys ya. Kita akan meta DC. Oke, jadi ini kita anggap kayak barang langka gitu guys ya. Barang langka yang hanya bisa ditemukan di dunia alien. Oke, aku udah balik lagi nih by the way guys ya. Oh, ini rumput-rumput nanti kita perlu nih buat dekorasi nih, rumput-rumput nih. Nah, sini aku pengen taruh di luar sini guys, ya kan? Atau mungkin di dalam tapi di bagian pojok ya, kayak gitu. Kemudian di dekatnya ada ini. Astaga, ini tempat cuci tangan biar kalau masuk langsung cuci tangan ya guys ya. Oke, kemudian taruh sini. Ini taruh mana lagi ya brother ya? Sini kali ya. Bukannya udah aku tutup ya tadi ya? Oh beda guys, bentar. Ini tutup dulu ya, sorry ya. Yang belum masuk, sorry, tutup dulu karena aku mau ini mendesain-desain. Nanti bintangnya turun drastis, guys. Kemarin aku coba sambil AFK tuh, bintangnya tuh terjun payung, guys. Ya, kalau karena bahan ya, oke, ini udah. Oh, ini udah ya tadi ya. Kita akan kesini dulu. Ini ada tadi apa yang gede tadi?
Ini lemari alien guys sekarang. Lah ini dong. Ini keren-keren sih. Ini keren-keren sih. Ini pertanyaanku nih, tempatnya ada apa enggak ini? Tempatnya tuh ada atau enggak ini tuh? Pertanyaanku tuh gitu sih, guys. Tempatnya nih ada atau enggak nih? Waduh, bukan sini. Sebelahnya, brother. Oke, ini ntar aku taruh satu lagi di sini. Here we go. Oke. Nah, seperti itu ya, guys ya. Kayak ada dua mata gitu, kiri dan kanan, ya kan? Aduh, stok bahan apalagi yang habis, Laudin. Ya ampun. Oke, di sini aku kasih semacam tempat duduk ya. Oke, bentar ya. Ini bisa ditaruh sini nih. Nice. Terus sini. Nah, malah lebih seperti rumah ya, lama-lama ya guys ya. Taruh sini aja deh, taruh sini. Nah, ini kita taruh sini. Dan di sini ada tabung. Kayak TV gimana ya? Oh, nanti aku tahu guys. Gimana kalau misalnya kita bikin kayak para bocil itu kayak lagi melihat masa depan gitu guys ya. Menatap masa depan, brother. Oh, bener tuh. Kayak gitu bagus tuh. Benar, ini boleh geser dikit. Kayak gini, let's go. Kemudian ini kita tata sini, kita taruh sini, kita miringin. Kita taruh di atasnya. Nggak bisa. Lah, ini kan meja kan? Nggak, nggak bisa taruh di atas meja ya? Atau ini ku taruh tengah ya guys? Kayak mereka ngeliatin otak-otak gitu. Ini siapa sih yang bikin minuman pakai otak gitu ya kan? Ini guys ya, oke lah ya. Taruh sini, nice one. Ini tinggal taruh sini. Ya walaupun ini nggak berguna sih meja kopi aliennya sih. Oke, oh gini, I see. Nah, gini ya guys ya. Ya walaupun nggak akan keisi sih guys ya. Oke, aku akan coba cek dikit apakah ada lagi. Kalau nggak ada, kita langsung tinggal masukin barang-barangnya ke situ ya. Ini udah. Ini meja kecil. Oh, ini meja kecilnya guys. Oke. Mungkin kursi satu lagi deh kursinya ya. Kita cek lagi di bagian sini. Nggak ada. Tinggal kita mainan di tanaman aja. Tanaman yang ini aja karena lebih bagus menurutku untuk ditaruh di bawah ya. Oke, let's go. Kan? Lebih bagus ya guys ya. Lebih beautiful untuk ditaruh di sini. Nah, tuh kan. Lebih bagus kan? Tuh. Daripada yang ini agak menemuin tempat soalnya bentuknya ya. Nah, ini kita bikin kayak gini. Oke. Teng dong. Ya, maaf ya, Pak ya. Maaf. Ya. Nggak apa-apa. Hati-hati. Banyak banget yang benci, guys ya. Bentar, ini jangan-jangan turun drastis nggak? Nggak kan? Aman. Oke. Tinggal kita taruh di sini. Aduh. Bentar, dikit lagi. Geser dikit. Ini jangan deh. Nanti tempat sini ku taruh buat itu. Buat makan-makan ya. Nggak ada tempat makannya nanti, guys. Terlalu banyak nanti nggak ada tempat makannya. Oh, ini gini aja cuy. Gini sama kita balik. Nah, mantul. Ini berarti jangan di sini nih. Kita pindah di sini. Nah, mantul ya guys ya. Ini kalau bisa buat duduk keren sih ini kursi. Ini kursi kalau bisa dipakai buat makan alien sih oke sih guys ya. Oke, overall udah oke. Mejanya karena terlalu gede, aku bikin ini kayak harta karunnya para alien gitu guys ya. Kalau di bawah kayaknya terlalu jelek, jadi kita akan taruh di atas. Ya, seperti itu. Dan sekarang waktunya penataan ini guys. Ya, kalian pasti tahu lah ya. Ini waktunya kita menata. Kalau misalnya kita bikin 4, kayaknya menurutku terlalu gede. Oke. Nah, bentar, ini kita mau bikin gimana dulu ya. Gini kita mentokin. Oke, kita mentokin, kemudian kita taruh meja di bagian sininya ya guys ya. Kita air dulu. Here we go. Kemudian satu lagi di sini. Ini warna putihnya nih silau bet ya. Oke, sudah. Lebih terlihat good sih. Oke, kita tata seperti ini. Nah, oh bisa gini guys ya. Oh, tapi nanti ada kerupuk. Biasa guys ya, kerupuk. Ini ujung dah. Oke. Here we go. Nah, udah ya seperti ini ya guys ya. Sudah deh, yaudah. Aku bikin kayak gini guys. Nah, udah lah kayak gini aja dah. Nah, nanti terserah mau kerupuknya di mana ya kan. Ini kayaknya mereka nggak perlu kerupuk deh kayaknya. Nah, udah ya seperti ini nih. Nah, kan terlihat lebih wow ya kan. Lebih cool. Ini mah pelanggannya dikit ini mah.
Oke, kita akan gabungin. Bentar, di sana kalau nggak salah tadi aku kurang satu bahan yang ini, oke. Kemudian kita akan bikin meja dulu ya guys ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, duitku sudah mulai terkuras, brother, ya kan? It's okay, sudah mulai terkuras. It's okay, kurang apa nih? Udah sama ini ya. Let's go, let's go, let's go. Sekarang waktunya kita menukar-nukar nih. Sebenarnya ini video lama ya guys ya. Cuman karena aku potong bagian pengecetan, aku ngecat udah kayak menyerah banget sih cuy. Karena emang mungkin pewarnaannya aku kurang cocok ya kan. Ini aku yang pengen kayak gini loh guys nih. Putih kayak gini loh, cuman nggak ada ya. Kan temanya alien. Putih kayak gitu nggak ada cuy, itu sayang banget. Oke, kita tuker dulu di sini. Let's go. Gue nih aku ada beberapa barang ya ini kalau nggak salah ya. Oh yes, let's go. Kita gabungin. Lagi meja sih, meja. Kita perlu meja yang banyak sih. Oke, karena yang ini mau ku bikin rapi ya guys ya. Mau ku bikin rapi. Oke, nice one. Let's go. Oh, ini ada nih. Hampir lagi lupa ya. Dekorasi alien jatuh udah ada. Sekarang tinggal dekorasi si aliennya ya di bagian sini nih. Cuman ini silau banget gak sih ya? Tapi bagus sebenarnya. Cuman kalau ke warna biru, aku pengen bisa pengen gini lah guys, ngewarnain antara biru, jadi garisnya tuh biru misalnya, kemudian putihnya tetap putih gitu, kayaknya bakal bagus gitu loh. Bang Andi, tolonglah Bang Andi ya, pengecetan Bang Andi biar lebih detail. Jadi ini bisa jadi dua warna kan, ini warna putihnya bisa dikalerin atau warna yang hitam bisa dikalerin gitu. Mungkin Bang Andi ya kan, saran Bang Andi ya. Kita bikin berbeda ya guys ya, biar bentuknya nggak sama ya. Kita bikin sedikit berbeda gini, kalau nggak salah masih ada kursi-kursi yang alien yang lain. Nah, oh ini masih ada, masih ada meja juga ternyata guys di sini ya. Nih masih ada meja juga nih, bisa kita ambil nih. Oke, tinggal kita rapiin ya kan. Here we go. Sama ini. Here we go. Oke. Nah, ini tinggal kita tatain lagi guys. Sama aja ya, nggak apa ya. Gini, gini sama gini. Oke, sudah. Nah, ini udah. Nah, kemudian di bagian sini lagi, guys. Bisa dua nggak sih? Bisa, masih bisa dua lagi nggak sih ini? Ini gini mungkin ya, guys, ya. Sambil melihat dekorasi kerajaan alien nih. Hadiah alien. Aduh, tapi ini nanti si para bocil gimana ya? Ini bisa kemundurin nggak sih? Gini kali ya. Oke, oke. Apakah kursinya masih ada? Oh, kursinya di sini masih banyak, cuy. Santuy, santuy. Kursinya masih banyak di situ, cuy. Santuy. Oke. Oke, sudah. Nah, seperti ini ya. Ngomong-ngomong, guys, kuperhatikan. Kayaknya yang bagian ini itu emang kalau alien khusus alien, guys. Jadi kayaknya buat orang jadi kayak ini tuh nggak ada apa-apa, nggak ada isinya gitu loh. Kayak kosong gitu. Nah, berarti emang dipisah mungkin ya, dibedakan ya. Oke, kayak gini. Sudah. Satu lagi di mana ya? Satu lagi ya. Satu lagi di mana nih? Di mana satu lagi? Mana ya guys ya? Ini udah penuh sini kali ya. Tapi ini nanti kayak jadi jalan gitu. Itu gue tahu gimana dong. I see. Aku punya ide ya. Aku punya ide. Santuy. Gini dah. Di sebaliknya ini dah ya. Oke, seperti ini guys ya. Please, mudah-mudahan cukup ya. Oke. One more. Please, mudah-mudahan tidak menutup jalan. Please. Mudah-mudahan tidak menutup jalan. Please. Oke. Oke, kayaknya aman guys. Aman ya. Nah, ini tinggal barang-barang lainnya kita ambil lagi, ya kan? Let's go. Kita taruh sana lagi. Kayak gini. Oke. Dan kayak gini. Oke, sudah. Ya, overall udah oke sih guys. Udah seperti yang kuinginkan sih. Ini kursi aku ambil, aku pindah ya guys ya. Sudah mulai rapi ya. Ini aku pindah-pindah dulu, nanti aku rapiin lagi. Here we go. And here we go. Oke. Gak ngerti nih, kalau alien perlu baca koran gak nih? Kayaknya perlu juga mungkin ya. Kalau jangan para bocil nontonnya itu iklan, berita ya kan. Kalau ini di sini kita nontonnya adalah anu, otak. Jadi gini nih, kita bisa ceritain ngakalin gini. Nah, ini lagi pada jelasin nih. Kenapa alien itu suka otak gitu ya?
Ya, ini gimana ya? Gak bisa taruh atas sini kah? Mungkin nanti aku beli satu meja lagi. Bentar guys. Aku akan coba beli satu meja lagi. Oke, kita beli. Here we go. Langsung kita pasang. Let's go. Oke, taruh sini. Nah, mantul kan guys? Oke, ini sudah. Tinggal kita tata yang bagian ini ya. Para bocil ini ya. Tata gini aja dah. Bentar, kok kurang satu? Wait, bombinya mana? Bentar, kurang satu guys. Oh ya, emang tadi kan 8 ya, lupa guys. Bombi, ayo Bombi. Kamu juga harus belajar dari para alien, Bombi. Ya kan? Nah, ini guys ya. Bombi di tengah-tengah ya, karena dia anak teladan. Nah, ini gini nih. Gimana sih, bisa dibalik sana gak sih? Aduh, udah gak bisa guys, bentar guys. Aku pengen coba taruh di sini, gimana ya? Aduh jelek ya. Gini aja dah. Nah udah gini dah guys ya. Para bocil sedang mendengarkan pelajaran otak ya. Oke, sudah beres bagian perelianannya. Bagian sini udah juga. Cuma tinggal rubah kursinya aja guys ya. Let's go. Kita rubah juga kursinya, let's go. Oke, cuma ada 2. Cuman kita bisa beli sih, gampang ya, deket ya. Nah guys, tinggal penataan terakhir di bagian yang manusia ya. Kita tata lagi, let's go. Seperti ini, kemudian kita rapiin lagi. Here we go. Sama ini, koran. Nah, udah ya guys ya. Tengahnya sementara kita buka dulu ya. Kita perluas ya kan. Nanti kalau kebanyakan kursi jadi bingung Pak Udin ya. Nah, ini tinggal kita kasih. Ini guys ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tinggal kita taruh aja seperti biasa. Oke, like this and like this. Oke, satu lagi tuh apa ya guys ya? Aku lupa ya. Ini sama ini udah. Kemudian ini, bentar. Oh, kurang satu nih. Kurang ini sama udah. Kurang ini doang. Yuk, let's go. Dah nih guys ya. Sudah kelar guys. Aduh, salah cuy. Udah kelar guys, akhirnya guys. Nah, like this. Oke, kita taruh ini aja. Tinggalan. Like this and like this. Oke guys, sudah beres guys. Nah, akhirnya udah kelar ya. Tinggal ini, bentar aku natain lagi guys. Aduh, aku rapiin lagi dah. Aduh, bentar. Nah, akhirnya udah kelar guys ya semuanya. Mungkin ini nanti tinggal kita tambahin sedikit dekorasi. Dikit aja ya kan. Apa ya, kasih jam, gak ada jam alien sih guys ya. Kayaknya gak ada sih. Ya kan, ini nanti bagian sini juga aku tambahin lagi deh. Cuman overall udah untuk sementara ini udah sangat nice guys. Nah ini tinggal, aduh, micin ya. Beli micin dulu guys. Permisi, beli micin dulu ya. Oke guys, dan kita akan langsung taruh micinnya aja. Dan ini tinggal kita buka sih. Yuk, buka yuk. Kita lihat ya guys ya. Posisi pelanggannya bakal kayak mana nih. Ada yang bisa kita beli. Oke, kita beli bahan dulu biar gak kehabisan. Let's go. Alright, sudah beres. Tinggal nunggu pelanggan-pelanggan pada datang ya. Gaji dulu. Nih biasanya suka pada protes nih. Tuh kan, bener kan, udah tinggal 9 menit. Kalau lupa tuh bahaya guys ya. Let's go. Oke, sudah. Oh my god, banyak banget. Bentar guys, sentuhan terakhir. Karena di sini SP ku banyak dan akan makin banyak, aku pengen upgrade Pak Udin. Ya kan guys, gak apa-apa, upgrade sekali dulu dah ya. It's okay man. Ada lagi yang perlu diupdate? Membuat tukang bakso jalan cepat? Nope. Kerja lebih lama? Nope. Bintang masih belum perlu ya guys ya. Bintang oke lah, yaudahlah. Bintang oke lah. Biar nggak ngestak guys ya. Biar dia jalan gitu loh. Oke, kita terima. Nah ini biar si bintangnya tuh jalan ya. Jadi nanti kalau ada new pelanggan baru lagi, nah itu bakal cepat. Oh my god, banyak banget. Banyak banget. Oh my god, Pak Udin, are you ready Pak Udin? Ini too much Pak Udin. Waduh, banyak banget guys. Waduh, pelanggannya banyak banget. Waduh, 45. Oh, kayaknya Pak Udin gak kuat deh kayaknya. Berapa total pelanggannya benar? Ini 45 paling tinggi ya. Kita coba nunggu pelanggan baru dah. 45 guys, 45 pelanggan. Pak Udin emang kuat ngelayanin 45 pelanggan. Mana ya pelanggan selanjutnya, aku mau lihat. Tapi dia kok lagnya cuman biasa guys ya. Kenapa ya, gak baca koran kah?
I don't know, mungkin kita tetap perlu ngasih koran ya buat mereka ya. Ini udah kayak baca koran beneran sih ini posisinya ya. Okay, guys, ya jadi kira-kira seperti dulu guys video kita kali ini. Dan kali ini aku sudah desain tempat bakso khusus para alien. Ya walaupun ada alien yang nyasar ke sini, kamu tuh udah dikasih tempat khusus, masih aja nyasar guys ya. But it's okay ya. Jadi seperti ini dulu video kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada saran, tulis di kolom komentar seperti biasa guys ya. Saran kalian nanti kalau bagus dan good, aku ikutin ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga karena subscribe gratis. Dan sampai jumpa di video online streaming selanjutnya. Bye-bye.